seperti ini pemandangan dari atas. Ini keren banget kalau lagi sunrise dan sunset. Sekarang macam mendidih ini. Berjumpa lagi di channel V7 TV. Jadi hari ini saya ada di salah satu pulau di tengahnya Waduk Jatiluhur. Jadi karena kering yang luar biasa, kemarau yang luar biasa, lihat di pulau ini jadi besar sekali. Nah ini biasanya adalah lokasi mancing, tapi lebih untuk mancing non casting ya. Tapi karena sekarang ini kemarau panjang, air surut sekali, banyak teman-teman ini coba casting. Jadi saya juga mau coba. Dari ini pertama kali saya di sini. Lihat nih view di belakangnya. Lihat ya. Pegunungan. Keren banget. Ini sebelah sini. Oh, sini lebih terjal ternyata. Oke. Jadi ini seperti ini. Waduk atau bendungan Jatiluhur ketika kemarau panjang. Dan saya mau coba casting. Ini dengan menggunakan joran dari Jack Vision. Joran Massima. Tapi saya pakai line class kecil saja, 28 lb. Lihat view-nya. Doain ya strike ya. Punten. Nah, saya tiba di salah satu sisi ini. Yang sebelah saya agak bingung di sini, mungkin di sebelah utara kah. Tapi yang pasti view-nya lihat. Jadi yang sebelah sini sangat terjal, banyak pegunungan. Yang sebelah sana relatif pegunungan perbukitan, jadi lebih relatif landai. Saya akan jalan nanti jauh ke sana lagi, baru sampai lagi ke titik jemput saya dengan perahu nanti. Ini biasanya kata teman-teman nih, teman-teman di Purwakarta, Cianjur, Bandung dan sekitarnya, ini kalau kemarau seperti ini banyak hampalannya om, banyak hampalnya. Saya penasaran, jadi saya pengen coba. Wow. Strike. Bagaimana ini ya? Sebentar. Kelihatan kan strike? Oke. Oh. Kan ya? Oh. Oke, cut dulu ya, saya pasang dulu kamera. Oke, sorry guys, tadi saya cut ya, yang saya strike karena belum kepasang GoPro-nya di chest, jadi agak susah saya juga. Belum sempat kepasang, malah saya lempar jamur. Oke lah, ini ikannya, ikan baby.
Ini dia. Wah, Red Devil lagi. Tapi oke okay lah. Itu ngeluarin, ngurangin populasi ikan invasif. Hitung-hitung lah ya, 1-2 lumayan toh. Ini umpannya metal jig sekecil ini. Tadi dikasih Kang Angga tadi. Ini jurannya masih mau 28 lb. Dari Jack Light by Jack Vision. Kita cari lagi ya, semoga ada. Oke lah, saya akan berdamai dengan Red Devil ini kalau ada yang monster deh. Jadi saya akan happy lah kalau bisa dapat di sini ya, maksud saya di sini dapat yang monster gitu. Sekilo lebih aja gitu udah enak kayaknya. Ya, hitung-hitung kita mengurangi spesies ikan invasif di perairan Indonesia. Ini bukan asli ikan asli Indonesia nih. Red Devil, tapi sudah merajalela. Padahal kita cari ampala, tapi yang nyamber ini Red Devil. Mau coba sebelah sana. Saya sarankan tidak sendiri kalau explore tempat-tempat yang baru seperti ini yang tidak dikenal, tidak terlalu dikenal seperti saya di posisi ini sekarang. Makanya saya ajak Kang Angga. Jadi ada temannya. Jadi kalau ada apa-apa, ada kawan yang bantu apapun itu, dapat ikan besar. Sekedar ibarat kata mungkin kalau ada insiden kecil terkilir kah apakah, enggak sendirian. Jadi safety first tetap. Dan selalu konsentrasi ya teman-teman. Karena kalau kelihatan mata itu kayak semua settle, semua strong, kuat sekali. Tapi sebenarnya kan juga lepas-lepas, fragile. Jadi jalannya juga harus yang terukur, pelan-pelan saja. Nah, ini kawan saya yang sangat mengenal tempat ini, Kang Angga. Mereka apa? View-nya keren banget. Lihat. View-nya sih keren pisan. Saya sih semoga berharap ada juga ikan yang asli kita ya. Terus strike lagi Kang Angga di sana.
Oh, gede-gede di sini. Monster-monster di sini. Oke, ampuh sekali pakai umpan metal jig seperti saat kecil ini. Kang Angga aja dapat berapa banyak tadi, Red Devil. Tapi buat saya terlalu kecil, saya pengen at least ada yang nyamber tuh agak gede gitu loh. Jadi saya mau ganti lagi. Ini tadi, oke. Jadi saya mau pasang spoon. Nah segini, ini 15 gram. Saya akan turunkan ke dasar, jadi dimainkan kayak metal jig. Jadi kalau in case kena yang gede dan saya berharap begitu dan saya memang mencari yang gede begitu, dia tetap bisa fight karena tidak terlalu kecil seperti itu tadi. Saya mau yang gede aja, capek kalau yang kecil. Maksud saya begini, kalau cari yang kecil kan terlalu gampang, terus terakhir juga gampang kabaran kan. Saya pengen cari yang gede karena saya yakin di sini juga pasti ada yang gede, ada yang besar kan. Taikan apapun itulah, pasti ada yang besar karena ini kan ground yang sangat luas sekali. Oh ya, saya kalau land base atau mancing dan tidak tahu gitu ya, jalan kaki, baik di pantai, di hutan ataupun di dalam seperti ini, saya hanya pakai bawa umpan. Ini semua berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 6. Saya coba jalan di sisi tadi yang tebing tadi seperti ini. Terjal memang tapi tidak licin. Bayang atau biasanya ini tertutup air semua ini, semua ini di wall ini, di puncak tebing ini dulu, seperti di sana. Punten itu sekali lagi adalah permisi. Jadi biasakan untuk selalu permisi kalau di tempat baru. Yes, udah dekat sekali dia, sabar. Aduh, pastikan ada hill lagi. Tapi nggak apa-apa lah, seru. Untuk seru-seruan sih, ini seru banget. Ini dia, Red Devil lagi. Padahal saya udah berkeliling pulau, nyebrangi ridge yang terjal dan segala macam, kembali lagi strike-nya Red Devil. Aduh mama. Jadi bagi yang belum tahu, Red Devil ini bukan ikan asli Indonesia. Dia dari Amazon. Dulu dia masuk Indonesia untuk ikan hias, tapi karena sudah tidak ada harga lagi, tidak ada yang suka juga, banyak dilepas di perairan umum, jadi merajalela seperti sekarang. Jadi saya tidak akan lepas ke sana, biar saja simpan. Mengurangi populasi ikan invasif. Nah, ini ada pohon. Ini kalau musim penghujan air besar,
Ini terendam air tuh. Dekat banget dari batangnya. Itu kalau musim hujan, musim air besar. Jadi bayangkan sekarang surutnya ya. Bayangkan. Luar biasa. Waduh, banyak yang jaring. Jadi saya tadi sempat break sebentar waktu tengah hari karena panasnya luar biasa. Sekarang sudah lebih baik, lebih teduh ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu menyengat. Dan saya kembali menyusuri ridge sini. Saya mau ke ujung ridge sana. Itu kembali casting. Target utama saya itu ikan hampala. Jadi ikan hampal. Hampala makro lepidota. Tetapi tadi sebelum makan siang tuh banyak sekali yang dapat, yang naik malah ikan red devil. Yang notabene itu ikan non natif ya, bukan ikan kita. Semoga nih menjelang sore ini ada target utama yang naik, yaitu ikan hampala. Dan sekali lagi yang bikin saya betul-betul amazed adalah ini kalau air besar, guys. Ini kalau air besar, guys. Ini ketutup air. Nah, sekarang saya itu di puncaknya, di atas. Kebayang ya dalamnya Jatiluhur ini. Ini ketutup air semua ini, yang ini. Karena batasnya di sana, di vegetasi di atas sana. Kebayang dalamnya bendungan atau waduk Jatiluhur ini. Ya seperti inilah suka duka mancing di Pulau Jawa. Semua butuh ikan.